Rangkaian acara pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono telah selesai digelar. Namun cerita menarik menyangkut pelaksanaan acara tersebut tak kunjung habis dibahas, termasuk soal pas pampres yang dinilai mirip member boyband asal Korea Selatan EXO. Pas pampres tersebut ramai dipuji mirip Sehun EXO. Pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono masih jadi perbincangan di seputaran netizen. Setelah tingkah cucu-cucu Presiden Jokowi yang menggemaskan, kini netizen dibuat gagal fokus dengan tampang salah satu pas pampres yang ada di pernikahan tersebut. Sosok pas pampres yang jadi sorotan itu yakni saat kirab pengantin di acara ngunduh mantu Kaisang Pangarap dan Erina Gudono di Solo pada Minggu 13 Desember 2022. Netizen pun menanyakan sosok pas pampres itu ke Kaisang Pangarap. Kemudian Kaisang Pangarap memberikan kisi-kisi soal sosok pas pampres tersebut. Awalnya ada netizen yang mencuitkan foto pas pampres tersebut sambil menandai akun Kaisang Pangarap dan Gibran Rakabuming Raka. Cuitan itu diposting oleh akun @nintituloy sambil mengunggah foto pas pampres tersebut. Tampak di foto itu, pas pampres yang dimaksud tampak mengenakan beskap hitam lengkap dengan belangkonnya. Ia terlihat berdiri di samping kereta yang dinaiki oleh Jokowi saat acara kirab tersebut. Pas pampres itu terlihat memperhatikan ke arah sekitar Jokowi untuk mengamankan sang presiden. Sementara itu, di belakangnya tampak ada pas pampres yang mengenakan jas sedang mengamankan Jokowi yang berdiri di atas kereta kencana. Pada foto itu, Jokowi terlihat berdiri sambil melambaikan tangan ke arah warga yang menyaksikan. Pada foto itu ditambahkan tulisan yang mengatakan kalau pas pampres tersebut mirip dengan Sehun EXO. Akun itu pun kemudian menanyakan sosok pas pampres tersebut kepada Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarap. Kaisang Pangarap pun kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan kisi-kisi sosok pas pampres tersebut. Namun ia tidak secara blak-blakan menyebutkan siapa sosok pas pampres yang mirip dengan Sehun EXO tersebut, hanya menyuruh netizen untuk cek following Instagram dirinya. Kemudian netizen pun langsung ramai-ramai mencari sosok pas pampres itu di following Instagram Kaisang Pangarap. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Post di bangkapost.com dan postbitu.co.